Jadi sekarang aku bakal spill budget makeover ruang tamu dari yang kayak gini jadi kayak gini. Pertama, aku masang wallpaper. Dan aku gak masang sendiri, tapi pakai jasa tukang pasang wallpaper. Untuk jasa tukangnya ini, bayarnya itu per roll. Untuk masang aja 50 ribu, tapi karena aku bongkar pasang, jadi satu rollnya itu 70 ribu. Untuk seluruh rumah aku, abis 12 jadi roll. Untuk jasa tukang pasang wallpapernya ini, abis 840 ribu. Beli lem satunya itu 20 ribu, dan aku beli dua, jadi 40 ribu untuk harga lemnya. Nah, untuk wallpapernya sendiri, ini tuh ada dua motif. Untuk wallpaper yang motif list emas itu, harga satuannya 135 ribu, dan aku pakai 5 roll. Totalnya di 675 ribu. Sedangkan untuk motif ini, harga satuannya di 64 ribu, dan aku butuh 8, jadi totalnya di 512 ribu. Lanjut, kita juga ngecat jendela dan juga pintu jadi warna putih. Dan kita butuh 2 cat kayu, harganya di 70 ribu. Sofa ini harganya di 850 ribu. Untuk meja plus ongkir 1.454.000. Daun kering 100 ribu. Lanjut, hordengnya itu satuannya 160, 2 jadinya 320. 2 bangku bulat ini 464 ribu. Terminnya aja ini totalnya di 1.185.000. Sedangkan untuk bingkainya ini di 220 ribu. Dan total keseluruhan dari makeover ruang tamu kali ini di 6 jutaan.